memeriahkan Hari Hutri ke-77 tahun. Pring Sewu, jejakkasus.info. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia digelar semarak di Kabupaten Pring Sewu. Berbagai acara hingga pertandingan dilaksanakan untuk menyemarakkan Hutri Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Selain melaksanakan upacara bendera, semarak perayaan Hari Kemerdekaan turut menampilkan kesenian budaya daerah seperti kuda lumping yang digelar di lapangan voli, Pekon Pajar Agung Barat Kecamatan Pring Sewu, Kabupaten Pring Sewu. Warga terlihat begitu antusias saat acara memasuki penampilan musik dan kesenian budaya kuda lumping yang dibawakan oleh pemain dari Bayer Club. Kesenian tradisional kuda lumping Kepala Pekon Pajar Agung Barat Subur mengungkapkan penampilan reog Ponorogo dilaksanakan untuk merayakan Hutri Rabu tanggal 24 Agustus tahun 2022. Kata dia, selain menghibur masyarakat, Subur juga ingin menggaungkan kembali seni budaya bangsa, karena ini seni budaya bangsa, jadi kita juga mau perkenalkan kesenian kita kepada anak-anak dan generasi penerus kita, ujar dia. Indonesia sendiri memang dikenal sebagai negara yang memiliki berbagai suku dan budaya, termasuk reog Ponorogo kuda lumping yang juga warisan budaya Nusantara. Bambang Hartono, Jejak Kasus, Pring Sewu, Lampung, melaporkan.